Halo teman-teman. Tayangan sinetron di Indonesia memang populer banget. Selain dibuat begitu dramatis, ceritanya yang dekat dengan kehidupan masyarakat membuat sinetron banyak disukai dan tak pernah dilewati. Tapi apa kamu sadar? Ternyata banyak loh momen-momen kocak akibat kesalahan di tayangan sinetron. Nah, berikut ini adalah deretan kesalahan pada sinetron Indonesia. Lihat ini gambar. Sekilas tidak ada yang salah ya. Tapi kalau diperhatikan, ternyata ada yang salah deh. Masa kepala jatuh ke kanan, tapi darah netes ke kiri? Waduh, cuma di sinetron Indonesia nih yang bisa seperti ini. Hanya di sinetron Indonesia yang suara batinnya bisa keluar, lama banget ngomongnya. Lihat judulnya deh, Anakku, Anak Suamiku, Tapi Bukan Anakku. Siapa yang bikin judulnya ya? Ada masalah hidup apa sama dia? Kan tinggal bilang aja anak tiriku, selesai. Tapi ya udah deh. Cuma di sinetron Indonesia, semua ibu tirinya jahat dan semena-mena terhadap anak tirinya. Dan anak tirinya begitu menderita di tangan ibu tirinya. Selalu begitu ya. Lihat nih diagram waktu di sekolah. Kayaknya murid-murid di sinetron gak pernah belajar ya, karena waktu di kelas sedikit banget, kebanyakan di kantin dan di luar sekolah. Cuma di sinetron Indonesia, luka karena apapun adanya di jidat. Mau jatuh dari motor, dari jurang, ketabrak angkot, senggolan sama tukang mie ayam, lukanya selalu di jidat. Udah begitu, capek-capek belajar dari SD, SMP, SMA, S1, S2, S3, ilmunya hilang semua gara-gara kejedot. Dan pulihnya harus kejedot lagi ya. Dan kalau ketabrak, padahal masih jauh, bukannya lari, dia malah teriak. Gambar berikut ini adalah perbedaan drama Korea dan sinetron Indonesia. Kalau di Korea, saat diputusin, reaksi ceweknya biasanya bilang okay. Terus dari kejauhan tangis deh. Tapi kalau di sinetron Indonesia, reaksinya apa? Putus. Pasti karena cewek kampungan itu kan? Cukup. Nah, begitu kira-kira dialognya guys. Nah, jadi itu guys kesalahan-kesalahan di sinetron yang sering terjadi dan akhirnya jadi cerita lucu. Kalau kamu suka yang mana? Tulis pendapatmu di kolom komentar ya. Makasih.